Pemirsa, selain melakukan giat fisik dan non-fisik, program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas juga membaur, mohon maaf, dengan masyarakat menggali potensi desa dengan melakukan kunjungan ke rumah usaha lovebird milik warga di lokasi sasaran TMMD. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, anggota Satgas tidak hanya terfokus dalam pengerjaan sasaran fisik dan non-fisik saja. Anggota Satgas juga tampak membaur dengan warga desa Taman Sari. Seperti kali ini, anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk menggali potensi di desa Taman Sari, mengunjungi rumah usaha lovebird milik Hartomo, warga desa Taman Sari. Sersan 2 Subakir, anggota Satgas TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati, sangat mengapresiasi ketekunan Hartomo untuk merawat lovebird meski pemasaran untuk sementara tidak stabil. TMMD ini kita juga selain tadi utama yaitu pengaturan jalan dan juga rumah RTH, kita juga mencari potensi di desa sini, ajak sana ke tempat Bapak Hartomo. Di sini ada peternak lovebird yang mungkin sekarang kondisinya lagi nggak baik, dalam arti gini Mbak, adanya kan harus stabil, lagi nggak bagus, semoga depannya bisa balik lagi dan juga bisa stabil lagi. Sersan 2 Subakir berharap ketekunan usaha Hartomo memelihara lovebird nantinya dapat kembali stabil dan semakin berkembang. Tim Liputan, Bandung TV.